Oke teman-teman, welcome back to my channel. Apa kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Oke, hari ini kita mau coba cek jalur ya, trail adventure dari sekitaran rumah kita ya teman-teman. Karena banyak event-event yang ditangguhkan sehingga kita tidak bisa mengikuti event trail adventure. Kali ini berhubung ada waktu luang, kita bersama Sikut Tep juga ya teman-teman, Sikut Tep sama Adi Tep, kita mau coba ngecek jalur trail adventure terbaru ya. Ini mungkin kita tes buat jalur terbaru ini, dan katanya ada yang buat tanjakan. Tanjakan ini mungkin nantinya akan dibuat tanjakan ekstrim lah, mungkin mau dibuat tanjakan ekstrim buat trail adventure yang akan datang. Kita cek jalurnya, ini kita sedang berada di Dusun Ciwitung ya. Kawan-kawan, hari ini kita tes buat tanjakan. Ini kita berangkat dari jam 4 ya, jam 4 sore, karena waktu luangnya sekitar jam segituan, jadi saya berangkat jam 4 sore. Karena treknya juga ini tidak jauh ya teman-teman, ini dekat sekitaran Dusun Cibitung ya, kontrak lah kalau enggak. Nah ini hari ini kita riding-riding santuy saja. Sore-sore riding-riding santuy, cari kegiatan-kegiatan yang mungkin dapat menghibur ya, menghibur diri kita dan berolahraga ya teman-teman. Kita di trek-trek yang sedang-sedang saja, bukan trek yang sulit. Dan pada hari ini teman-teman, kebetulan saya pakai si Duntrik ya, Matic. Ini pakai Matic, kalau menurut saya gampang-gampang susah ya teman-teman, soalnya gak ada kopling sama remnya juga, itu gak seenak motor yang dipakai buat trail adventure seperti motor standaran ataupun tarik ataupun apa. Ini cukup menguras tenaga ya teman-teman. Nah kan buat ini suspensinya juga kan kalau si Matic itu beda sama motor-motor biasa ya teman-teman. Depan sama belakang itu kalau menurut saya gak sestabil motor biasanya gitu. Tapi untuk ukuran tenaga dan kesimpelannya untuk motor Matic itu lebih simpel, dan tenaganya juga kalau udah di setting lumayan ya teman-teman, buat riding-riding santuy sore-sore ataupun trail adventure yang ringan. Oke, kita lanjut jalan-jalan lagi. Ini hampir sampai ya teman-teman. Sebelumnya mohon maaf bila
perekaman video ini kurang stabil ya, karena saya simpan video itu bukan di helm atau di helmet. Ini saya simpan di dada ya teman-teman. Tapi lah buat mendokumentasikan mah inilah cukup lah buat dokumentasi sekarang. Nanti kalau ada kesempatan lagi trail adventure, dan bukan ada kesempatan lagi, pasti ada lagi ya kalau trail adventure mah, nanti saya pakai di helm. Insyaallah nanti saya pakai di helm biar stabilan ini bagus ya teman-teman. Nanti kalau nggak saya trail adventure, mungkin tim dari SDM ataupun tim dari Cihideng atau dari mana ya teman-teman, mungkin brother trail adventure saya nanti saya simpan di teman saya ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa terus pantengin ini di channelnya Akhir Project, pasti ada konten-konten terbaru mengenai trail adventure. Soalnya berhubung majunya saya di trail adventure ataupun kontennya banyak di trail adventure, pasti ada konten-konten terbaru ada konten-konten terbaru dari trail adventure. Nah ini teman-teman, kita udah sampai di tanyakan berhadiah, bukan tanyakan berhadiah, tanyakan yang baru dibuat ya teman-teman. Ini tanyakan baru. Nah ini nantinya mau dibuat tanjakan terekstrim, mungkin dari daerah Dusun Cibitung ya, atau kontrak ini teman-teman. Nah ini tanjakannya gak terlalu tinggi teman-teman, cuman ada petakan-petakannya yang membuat si motor itu tidak stabil ya teman-teman. Dan saya coba pakai simetik yang akhirnya jatuh teman-teman. Nah mungkin buat teman-teman ada yang mau coba, nanti bisa ikut trail adventure di sini ya teman-teman. Nah ini buat simetik juga udah 2 kali tersungkur ya, cuman yang pertama itu video ya teman-teman, udah 2 kali dan ini masih gak bisa nanjak ya teman-teman. Jalannya aduh lumayan. Ini buat ukuran tanah, itu gak terlalu licin ya teman-teman, masih ada krim-krimnya. Tirada. Iya, Ma. Iya, Ma, ning kakarage kita gestiko, Bro. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu buat review sedikit tanjakan ya yang dibuat baru itu, karena berhubung waktu ini sudah sore sekitar jam 5:30 ya, karena berangkatnya terlalu sore. Sebenarnya saya juga masih penasaran buat naikin tanjakan berhadiah itu yang akan dibuat jalur terekstrim mungkin nantinya, tapi berhubung waktu sudah sore dan mungkin nanti akan gelap, kita lanjut pulang aja ya teman-teman. Nanti kita lanjut lagi di episode selanjutnya kalau ada lagi kesempatan atau waktu di sini sebelum trail adventure, kita review lagi ya teman-teman. Oke, ini kita menuju arah pulang dan saya mengambil rute kembali pulang ya, karena mau dilanjutkan ini terlalu sore ya teman-teman. Dan ini momen si Kuntet dikuprak teman-teman. Nah, ya sedikit pemberitahuan juga buat si Kuntet itu motornya belum jadi dia masih pakai motor standaran, standaran motor biasa ya teman-teman, karena mau ikut jalur juga, mau ikut ke tanjakan, dia maksain pakai motor standaran. Dan motornya itu masih belum jadi, masih proses pembuatan ya. Nantinya akan trail bareng kita juga ini.
buat si Cepet, bintang film dari film lucu. Oke, kita pulang teman-teman. Nanti kita lanjut lagi di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, juga share ya teman-teman, supaya video-video yang akan datang lebih bagus ya teman-teman, dan saya lebih giat mengupload video-video seperti ini. Oke teman-teman, sampai jumpa dan jangan lupa nanti ikuti video selanjutnya di episode yang akan datang. Oke guys, terima kasih.